السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. باب صلاة العين. باب ini menerangkan tentang solat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Hiya sunnatun muakkadatun. Solat Id tersebut adalah sunnat muakkad. Wayundabu laha al-jama'atu, dan disunatkan berjemaah illa lihajjin biminan fayusolliya furada, kecuali bagi orang yang haji di Mina maka solat sendiri saja. Waktuha min tulu'i syamsi, waktunya solat Id adalah dari awali dari keluarnya matahari pagi. Wa yundabu min irtifa'iha qadruhim, dan disunatkan fi'lus salat, disunatkan mengerjakan salat itu min irtifa'iha dari tingginya matahari qadruhim sekira satu tombak. Jadi naik matahari itu satu tombak ila zawal, sehingga tingginya tergelincirnya matahari, yaitu sehingga waktu duhur. Wa filuha fil masjid afdal, sedangkan mengerjakan solat Id hari raya itu di dalam masjid afdal itu lebih utama. Ini tas'ah bila luas masjidnya itu bila bisa mencukupi jemaah yang hadir. Fa in daqa, bila sempit tidak muat gitu karena terlalu banyak jemaah, fasohro afdalu, maka sahara atau padang pasir atau gurun itu lebih utama, afdal lebih utama. Wa yundabu alla yakula fil adha, disunatkan orang tersebut tidak makan di hari raya Idul Adha, hatta yusolliya, sehingga orang tersebut solat Idul Adha. Jadi kalau Idul Adha sebelum berangkat ke masjid, itu disunatkan tidak, jangan makan dulu sampai selesai solat Idul Fitri. Wa ya'kulu alla ya'kula wa ya'kula, jadi ataf wa yundabu ay ya'kula fil fitri qabla solati tamaratin witron, dan disunatkan wayak kula juga disunat, dan disunatkan makan sebelum di solat Idul Fitri, sebelum solat. Jadi sebelum berangkat ke masjid, kalau Idul Fitri disunatkan makan dulu. Kalau sunatnya itu makan beberapa kurma witron ganjil, makan 3 kurma, 1 kurma, 5, yang penting ganjil. Wa yutasila ba'dal fati, dan juga ay wa yundabu ayyu tasila, dan disunatkan mandi juga, mandi sebelum fajar, sebelum solat subuh mandi. Wa illam yusalli, sekalipun orang tersebut tidak ikut solat, hari raya, misalnya perempuan lagi haid, nifas dan sebagainya, kan tidak solat, tapi disunatkan mandi sebelum subuh. Wa yajuzu min nisfil lail, dan boleh mandi tersebut dari separuhnya malam. Jadi jam 12 ke belakang, jam 12 malam boleh mandi dari jam 12. Wa yatatayyaba ay wa yundabu ay yatatayyaba. Wa yatatayyaba, dan disunatkan memakai wangi-wangian, memakai parfum minyak wangi disunatkan. Wa yalbisa ahsana thiyabihi, dan memakai paling bagusnya pakaiannya orang tersebut. Jadi memakai pakaian yang paling bagus. Ya kalau punya yang baru, ya yang baru dipakai. Kalau enggak beli pakaian baru, yang paling bagus. Wa yundabu hudurus sibyan bizinatihim, dan juga isunatkan anak-anak juga dibawa ke masjid atau menghadiri solat Idul Fitri. Ya kalau di gurun padang sahara, ya ke sana. Istilahnya disunatkan anak-anak itu dibawa untuk melaksanakan solat Idul Fitri atau Idul Adha, dan didandani bizinatihim, didandani.
Wa man la yushtaha minan nisa bi ghairi tibi, dan juga orang perempuan juga sunat perempuan yang tidak di apa ya di dicintai, maksudnya dikepingini, maksudnya di kesahwati, disahwatkan perempuan tersebut bi ghairi tibin, asalkan tidak memakai parfum wewangian, wala bizinatin, dan tidak memakai apa perhiasan atau berdandan, tidak dandan. Jadi perempuan itu kalau seperti anak kecil atau udah orang tua lentak nenek-nenek, nah, jadi kalau masih muda kalau dilihat laki-laki langsung ser gitu ya, tidak disunatkan ke masjid. Wa yukrahu ali mushtahahu, dan dimakruhkan bagi orang yang apa bisa dipingini, di apa bisa memikat laki-laki, bagi perempuan yang bisa memikat laki-laki itu dimakruhkan salat id ke masjid. Wa yubakkira ba'dal fajri masyian, dan orang tersebut juga disunatkan bangun awal setelah fajar, setelah subuh, masyian jalan kaki ke masjid setelah sholat subuh, jalan kaki. Wa raji'a fi ghairi tariqihi, dan pulang juga jalan kaki tapi lewat jalan lain. Jangan lewat tadi berangkat, lewat jalan berangkatnya, tapi lewat jalan lain untuk pulang. Wa yata'akhkhar al-imam ila waqti shalah, dan sunnah kalau imam berangkatnya itu akhir, agak akhir, ila waqti shalah sampai waktu salat dikerjakan. Jadi kalau imam agak akhir berangkatnya. Jadi kalau makmum bukan imam itu sunat awal ba'dal fajri masyian, setelah salat subuh berangkat. Kalau bukan imam. Wa yunada laha lil kusufi wa risqai, dan untuk melaksanakan salat id Idul Fitri dan Idul Adha, juga sholat kusuf dan sholat istisqa, itu ikomahnya. Kalau sholat fardu itu kan ikomah seperti biasa. Jadi kalau sholat id, ikomahnya itu as-sholatu jami'ah, memakai as-sholatu jami'ah. Nah, seperti itu. Jadi bukan ikomah kayak sholat fardu, bukan. Tapi as-sholat, memakai as-sholatu jami'ah. Wa hiya rakataini, salat id itu baik Idul Fitri atau Idul Adha itu 2 rakaat. Yukabbiru fil awal, orang tersebut takbir di rakaat yang pertama ba'dal istiftah, setelah membaca doa iftitah, kabira walhamdulillah katsira, seperti itu istiftah. Wa qabla ta'awudz, sebelum salat membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim sab'at takbiratin, takbir 7 kali takbiran. Wa fi tsaniyah, di dalam rakaat yang kedua qabla ta'awudz, sebelum baca ta'awudz, khamsan 5 takbiran, takbir 5 kali. Wa ira takbiratul qiyam, selain takbiratul qiyam. Takbiratul qiyam itu dari sujud Allah, kan orang itu berdiri membaca Allahu Akbar. Nah, itu selain itu. Yarfa'u fiha al-yadaini, orang tersebut mengangkat di dalam takbir, baik yang 7 kali atau yang 5 kali, itu angkat tangannya, kedua tangannya. Allahu Akbar, angkat ya. Wa yadhkurullaha ta'ala bainahunna, dan orang tersebut zikir kepada Allah antara takbir tadi, takbir baik yang 7 takbiran atau yang 5 takbiran. Bainahunna bi ayyakula, orang tersebut membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Jadi takbir Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Allah, takbir lagi. Jadi membaca itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar.
Wayadul yumna al yusra, dan tangan yang kanan diletakkan di atas tangan kiri. Ini tangan kiri di tangan kanannya, ini tangan kanan di atas diletakkan di depan, di atasnya tangan kanan, tangan kiri. Yang kanan di atas, yang kiri di bawah. Walau tarakat takbir, apabila orang tersebut tidak takbir, takbir yang 7 kali, yang 5 kali, jadi langsung cuma takbiratul ihram saja, langsung baca Fatihah. Auzada fi, atau orang tersebut menambahi, kan sunat kalau takbir pertama 7 kali ditambahi 8 kali, 9 kali semisal. Lam yasjud di sahwi, maka tidak usah sujud sahwi. Jadi tidak usah sujud tahwi. Walau nasiyahu wa syarafi ta'u fi ta'udzi fata. Apabila orang tersebut lupa takbir 5 kali tersebut, takbir 7 kali rakaat pertama dan rakaat kedua 5 kali, lupa dia enggak takbir itu, wa syarafi ta'u, dan orang tersebut sudah membaca ta'ud auzubillahi minasyaitonirrajim, ya itu fatah, berarti enggak usah takbir. Enggak usah, teruskan saja. Teruskan. Tidak usah takbir. Takbir wa yaqra'u fil ula, dan orang tersebut sunat membaca di rakaat yang pertama qaf, surat qaf. Wa fi tsaniyah, dan di rakaat yang kedua iktaraba. Iktarabatis sa'ah. Jadi iktarabat membaca surat iktarabat. Wa insya'a, apabila orang tersebut hendak qira'ah, orang tersebut membaca Subbihisma rabbikal a'la wal ghasyiyah, dan membaca surat Subbihisma rabbikal a'la dan wal ghasyiyah, surat al ghasyiyah. Thumma yakhthubu, kemudian imam tersebut ba'daha membaca khutbah setelah salat id. Jadi setelah salat id baru membaca khutbah. Khutbataini, membaca dua khutbah kal jum'ati, seperti khutbah Jumat. Tata caranya seperti itu, sama seperti khutbah Jumat. Cuman kata-katanya lain. Kalau Jumat, kalau Idul Fitri ya lain katanya. Cuman caranya itu sama seperti khutbah Jumat. Wa yaftatihul ula nadban, dan orang tersebut membuka di khutbah yang pertama nadban sunat bitis itakbiratin, dengan 9 takbir. Jadi khutbah yang pertama itu sebelum khutbah itu baca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah sampai 9 kali. Wasaniyah bisab'in, yang khutbah yang nomor 2 7 kali, bisab'in 7 takbir. Walau khutbah qa'idan jaza, apabila orang tersebut membaca khutbah itu duduk qa'idan, dalam keadaan duduk jaza, maka itu boleh. Wa takbir, sedangkan takbir musalsalun idu, ada kalanya takbir musalsal wa muqayyadun. Wa takbir al-masnun fil aidain, jadi takbir Allahu Akbar Allah yang disunnatkan di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, itu kismani ada dua bagian, satu musalsalun, mursalun takbir musal, wa muqayyadun dan takbir muqayyad. Fal mursalu, adapun yang dimaksud takbir mursal, wa huwa ma la yataqayyadu bihalin, yaitu takbir yang dikodidi dengan satu tingkah satu hal. Bal fil masajid, bahkan di dalam masjid, awal manazil dan di rumah, wa turuki, dan beberapa jalan boleh, di rumah, di masjid, di jalan. Yusannu fil aidain, disunatkan takbir tersebut fil aidain di Idul Fitri dan Idul Adha. Min wurubi syamsi, dari mulai dari terbenamnya matahari, Lailatul Aidaini, di malam hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Ila ayyuh rimal imamu, sampai imam tersebut takbiratul ihram bi salatil aidi, di salatil aidi dengan mengerjakan salat id. Itu kalau Idul Fitri, sampai imam mulai dari malam terbenamnya matahari, malam Idul Fitri, sampai imam takbir melaksanakan sholat Idul Fitri. Itu kalau sholat Idul Fitri. Wal muqayyadu, dan takbir muqayyad, huwa ma yu'ta bihi akibas sholawati, sedangkan takbir muqayyad adalah takbir yang
dikerjakan akibat solawati setelah melaksanakan solat. Yusannu fin nahri, takbir muqayyad ini di hari raya Idul Adha. Jadi takbir muqayyad faqat saja. Jadi kalau takbir muqayyad itu di hari Idul Adha. Min solati zuhri nahri, mulai dari solat duhur. Solat duhur ya, min solati zuhri nahri, maksudnya takbir muqayyad itu dari solat duhur, setelah solat duhur di hari raya Idul Adha, ila solati subuh akhir tasyriki, sampai dia solat subuh akhirnya ayyam tasyrik, yaitu tanggal 13. Ini maksudnya takbir muqayyad setelah solat akibat solat, yaitu duhur tanggal 10 Idul Adha sampai tanggal subuh tanggal 13 Idul Adha. Ini takbir muqayyad. Cuman kalau yang sunatnya itu ya dari malam sama kayak Idul Fitri, mulai dari pertama kali disunatkan takbir itu dari min ghurubi syamsi. Wa huwa rabiul aidain subhi akhir tasyrik, itu hari keempat solat id. Yukabbiru khalfa ra'idah, orang tersebut takbir setelah solat fardu, dikerjakan setelah selesai solat fardu al-mu'addat, ya solat ada, solat duhur, setelah solat atau solat asar, setelah mengerjakan solat asar takbir lagi, setelah mengerjakan maghrib takbir lagi, takbir Allahu Akbar Allah di Idul Adha. Wal magdiya minal mu'adda, dan solat yang kodok dari minal mudda, wa qablaha, dan sebelum mudda. Jadi kodok, solat kodok di ayyam tasyrik ada di tanggal apa, tanggal 11, 12, 13, dia orang tersebut tidak solat hadi kodok, itu setelah solat apa sunat takbir, atau sebelumnya tanggal 9 misalnya, tanggal 9 ayyam Arafah, tanggal 9 bulan Idul Adha, lupa agak solat misalnya hadi qada'i tanggal ayyam tasyrik, tanggal 10 11 12 di qada'i di situ, maka sunat takbir. Wal mandhura, dan solat sunat nadar. Wal janazah, dan solat jenazah setelah solat nadar. Ada orang solat nadar atau solat jenazah setelah melaksanakan solat jenazah, mensolati orang mayit, orang mati, sunat takbiratul takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa nawafil, dan setelah solat sunat juga disunatkan. Walau qadda fawatal muddah ba'dah, apabila orang tersebut mengqadai solat yang tidak dikerjakan setelah ayyamut tasyrik, misalnya tanggal 15 dia tidak solat mengkodoi, ya tidak usah mengkodoi, tidak usah takbir karena sudah melewati ayyamut tasyrik, atau tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 sudah lewat dari itu, jadi tidak usah takbir. Lam yukabbir, maka orang tersebut tidak disunatkan takbir. Wasiqatu, siqatnya takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fa in zada ma ta'dahu an-nas, apabila orang tersebut menambahi sesuatu yang diadatkan oleh manusia ditambahi, fa hasanun, maka itu bagus. Bahwa Allah, yaitu Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira ila akhirih, ditambahi begitulah ila akhirih. Walau ra'a fi ashri dhil hijrah, apabila orang tersebut melihat di tanggal 10 bulan dhil hijrah syai'an, sesuatu minal an'ami, dari beberapa hewan melihat hewan gitu, fal yukabbir, maka takbir, sunatkan takbir Allahu Akbar minal an'am, kal iblis, seperti unta, wal bakore, dan sapi. Jadi kita setiap melihat kalau tanggal 10 Zulhijjah, ini tepat di hari raya Idul Adha, kalau kita melihat sapi, melihat kambing dan lain-lainnya dan sebagainya, takbir, sunnah takbir. Demikianlah, semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.